السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، haji-haji, hajah-hajah, muslimin, muslimat sekalian, manusia ini tak dapat tidak dalam kehidupan dia akan ada ataupun berlaku padanya tiga keadaan. Yang pertamanya keadaan orang yang bermustautin, yang keduanya orang yang bermukim, dan yang ketiganya adalah orang yang bermusafir. Yang pertamanya ialah orang yang bermustautin, ialah orang yang duduk di satu tempat dan dia tidak akan keluar ke mana-mana dan tidak akan keluar di mana-mana melainkan dengan hajat sahaja. Maknanya orang yang duduk di satu tempat itu untuk kekal selama-lamanya, maksudnya sampai dia mati. Itu dinamakan sebagai orang yang bermustautin. Jadi orang yang bermustautin ini hukum dia, maka dia wajib sembahyang Jumaat untuk laki-laki. Dia wajib sembahyang berjemaah, dia wajib puasa di bulan Ramadan dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah orang yang bermukim. Orang yang bermukim ni maksudnya ialah orang yang tetap di satu tempat lebih daripada 3 hari di sana. Contohnya macam kalau jemaah haji ataupun umrah yang menetap di Mekah lebih daripada 3 hari, maka dikatakan sebagai orang yang bermukim. Maka orang yang bermukim ini wajib ke atas dia sembahyang Jumaat. Tetapi tak dibilang dengan dia sembahyang Jumaat. Yang 40 tu tak dibilang dengan dia. Adapun orang yang bermustautin, dia wajib sembahyang Jumaat dan dibilang 40 dengan dia kalau dia memang laki-laki. Dan dia wajib berpuasa, wajib sembahyang Jumaat. Semua wajib lah, cuma dia tak dibilang sembahyang Jumaat. Orang bermukim ni juga kalau kita di Malaysia, iaitulah orang pelajar-pelajar kita yang belajar di mana-mana universiti, duduk di sana 4 ataupun 5 tahun, maka dikirakan sebagai orang yang bermukim. Yang ketiganya, orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir ini ialah orang yang berjalan ataupun dalam perjalanan yang melebihi daripada 2 marhalah. Ataupun bahasa mudahnya sekarang ni, kita kata lebih daripada 91 km. Ataupun cermatnya lagi, kita kata 100 km dan ke atas. Maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang bermusafir. Jadi orang yang bermusafir ini, dia tidak diwajibkan untuk sembahyang Jumaat dan dia tidak diwajibkan untuk sembahyang berjemaah dan dia tidak diwajibkan berpuasa kerana memang di bulan Ramadan. Cuma dia wajib qada lah nanti bila selesai ataupun selesai bulan Ramadan, maksud Syawal, dia wajib kena qada balik. Dan walaupun dia tidak wajib sembahyang Jumaat, dengan syarat dia mesti keluar daripada rumah dia sebelum daripada subuh hari Jumaat tersebut. Dan juga walaupun dia tidak wajib sembahyang Jumaat, tetapi sah sembahyang Jumaat dia kalau dia sembahyang Jumaat. Jadi walaupun tidak wajib berpuasa, maka tetap sah kalau dia nak berpuasa. Sampai di sini dulu insya-Allah. Insya-Allah pada video yang akan datang kita akan kongsikan berkenaan ataupun secara detailnya berkenaan dengan hukum bagi orang yang bermusafir. Apakah kelebihan ataupun rukhsah yang ada untuk orang yang bermusafir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.